Bila wafatnya ulama-ulama akhirat, bukan ulama dunia, ulama akhirat. Bila wafatnya ulama akhirat, maka ilmu diangkat. Bila ilmu diangkat, ulama akhirat diwafatkan, maka tinggallah orang bodoh. Orang tak pandai dah untuk beramal. Sebab orang makin lama makin bodoh. Tuan-tuan, makin lama makin bodoh, makin lama makin bodoh. Itu dalam bahasa Arab dia panggil jahil murakab dan jahil basit. Jahil murakab ni dia bodoh, dia belagak macam orang pandai. Jahil basit ni dia bodoh, dia mengaku dia bodoh. Dia bodoh, dia meluncak ilmu. Tuan-tuan, cakap kita Melayu bodoh ha. Cakap Arab jahil. Cakap Banjar bungul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan yang jauh dan yang dekat. Dia jumpa kita pula tempat yang baik, bukan dalam disko, dalam rumah Allah. Ya. Sebab itu nanti akhir hidup kita pun kita akan datang rumah Allah. Kau hebat macam mana lah. Kau banyak duit, kau banyak kerajaan, kau banyak tanah, kau banyak bini pun. Ya, kau banyak, kau ada pejabat 500 tingkat sekali pun. Nanti akhir hidup kau, kau datang rumah Allah. Orang semayang jenazah. Itu tak boleh lawan Allah. Ya, tentera Allah tinggal di mana? Di Baitul Ma'mur. Malaikat-malaikat Allah, mereka tinggal di Baitul Ma'mur. Dalam satu riwayat mengatakan, apabila jatuhlah jarum di Baitul Ma'mur ni, maka akan terkenalah para-para malaikat Allah. Banyak tak banyak malaikat Allah. Tapi akhir zaman ramai umat Nabi Muhammad dia melanggar perintah Allah. Macam tadi semayang jemaah ramai orang. Bila belajar tak ada orang. Belajar ni talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Faridatun fardu, dia bukan sunat, bukan sunat muakkad, bukan sunat ab'ad, bukan sunat hayat, dia fardu. Bila fardu tu wajib bagi mukallaf. Bila wajib tu, bila tak belajar dosa besar, bukan dosa kecil. Nabi beritahu tentang perkara hadis dari Imam Bukhari, apabila mati orang tu pada malam tu, apabila dia tahu tempat dia, koryah dia, dalam rumah dia, dalam kawasan dia ada menuntut ilmu fardu ain, dia tak mari. Dia tak mari, sibuk hal dunia ya, sibuk cari duit, makan-makan, berak-berak, jalan-jalan, Facebook, TV, tengok gagar baganza, dia tengok dia hal dunia. Nabi cakap apa? Nanti keluar daripada dunia, mereka keluar daripada dunia, mereka tidak beriman. Maksudnya mereka mati nanti, mereka tidak beriman. Sebab itu yang mati dalam khusnul khatimah, yang mati dalam khusnul khatimah 1,000 seorang. Ini bukan cerita dongeng. Tuan tengok sendiri, Nabi cakap sendiri dah. Nabi kata apa? Akhir zaman, rumah Allah ni banyak. Banyak rumah Allah. Bersepah-sepah masjid, merata-rata masjid. Ya, surah sejak tamah ada, surah sejak tamah ada masjid. Ya, sejak Korea ada masjid. Nabi beritahu, ni hadis sahih. Nabi beritahu, penghuni yang tak ada. Penghuni yang tak ada. Itulah apabila manusia lalai dengan dunia, mereka sibuk dengan hiburan, sibuk dengan makan-makan je, sibuk dengan hiburan, ya, dengan layan TV Astro je, dengan Facebooknya, dengan IG-nya, dengan Google-nya, maka muncul Dajjal. Dajjal ada dah. Dia dah ada dah. Tunggu masa nak keluar. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Di satu pulau, binatang yang berbulu. Dajjal ni dihidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Dia digelar minal munzarin, iaitu makhluk Allah yang panjang umur. Tuan-tuan, ya? Kumpul amal soleh. Tuan-tuan, kumpul amal soleh. Siapa yang boleh selamat ke dalam kubur, tiga benda. Waladun solehun, anak yang soleh. Kalau kita tak ada anak soleh, kita rugi nanti kat kubur. Rugi nanti di alam barzah. Sebab anak soleh ni yang boleh tolong kita di alam barzah. Dan yang kedua, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada ilmu yang bermanfaat, kita beruntung. Kalau kita tidak boleh mengajar, kalau apa tak kira lah ilmu yang bermanfaat ni termasuklah ilmu dunia. Contoh, apabila kita mengajar seseorang itu, maka dia berjaya. Dia boleh membuatkan satu perkara sampai dia berjaya. Itulah salah satu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah jariah ni dia banyak. Bukan dalam hadis, salah satunya mereka menggali perigi. Orang mengambil air, buat wuduk, buat makan, buat minum, air tu dia gali perigi. Sampai orang ni dah mati pun, perigi tu masih diguna oleh orang. Ini yang kata sedekah jariah, iaitu sedekah jariah dia mengalir. Ya? Di antara mereka yang menanam pokok-pokok buah, atau pokok-pokok yang tidak berbuah pun, apabila orang berteduh di bawah pokok tu, maka akan mengalir saham-saham dia dalam kubur. Sebab itu kita kena kumpul amal soleh. Dalam buka Al-Quran pula, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka Allah goncangkan bumi ni segoncang-goncang. Itu yang bumi bertanya dengan Allah. Wahai Allah, aku nak berhenti bergoncang. Bila aku nak berhenti goncang? Itu kata Allah, apabila hamba-Ku mereka sudah bertaubat kepada Aku
dan minta ampun dengan aku, engkau berhentilah bergoncang. Apabila mereka sibuk dengan hiburan-hiburan, engkau goncang atau engkau tenggelamkanlah bumi ini. Tuan-tuan, tengah buka dalam Al-Quran. Allah marah tentang hamba-hambanya dengan sibuk dengan hiburan. Allah jadi yang kita ni, tuan-tuan. Allah kita sujud dengan dia, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Ini dalam Al-Quran, tuan-tuan. Dunia dekat dengan kiamat. Dah dekat lah. Dah dekat sangat dengan kiamat. Dalam hadis sebut, apabila ulama-ulama ni dalam hadis sebut, apabila ilmu diangkat ni iaitu ulama tafsir mengatakan ilmu diangkat ni bukan ilmu terhilang. Iaitu apabila wafatnya ulama-ulama. Bila wafatnya ulama-ulama akhirat, bukan ulama dunia, ulama akhirat. Bila wafatnya ulama akhirat, maka ilmu diangkat. Bila ilmu diangkat, ulama akhirat diwafatkan, maka tinggallah orang bodoh. Orang tak pandai dah untuk beramal. Kau tengok akhir zaman ni pun, dia ada setengah negeri pun, bila nak mati pun susah. Tuan-tuan, tengok bila mandi jenazah, kena bayar. Gali kubur, kena bayar. Kalau gali malam, lebih bayar. Nampak, ya? Ha, semayang jenazah, kena bayar. Siap tulis ni dekat depan masjid. Ya, ha, mandi jenazah bagian. Duit kapan bagian. Duit semayang bagian. Gali kubur bagian. Kalau malam lain, OT harga lain. Ha, tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada duit, tayang mati dulu. Ha, eh? Ha, ingat tuan-tuan. Dunia kiamat lah. Ya? Dekat sini tak ada. Ada tempat lain. Rahsia lah aku tak mau cakap. Nanti aib. Ha, sebab orang makin lama makin bodoh. Tuan-tuan. Makin lama makin bodoh. Makin lama makin bodoh. Lepas tu dalam bahasa Arab dia panggil jahil murakab dan jahil basit. Jahil murakab ni, dia bodoh. Dia belagak macam orang pandai. Jahil basit ni dia bodoh. Dia mengaku dia bodoh. Dia bodoh, dia menuntut ilmu. Tuan-tuan, cakap kita Melayu bodoh lah. Ha? Cakap Arab jahil. Cakap Banjar bungul. Cakap Jawa goblok. Tuan-tuan. Ya? Ha, kena belajar lah. Kadang orang kata kita bodoh, kita marah. Orang kata kita jahil, kita tak marah. Jahil yang bodoh sama je. Lah, eh? Ha, tuan-tuan. Kadang orang kata hantar jahil lah. Alhamdulillah anak memang jahil. Jahil tu bodoh lah. Lah, eh? Ha, kena ngaji. Kena belajar bahasa Arab sikit. Ya? Ini tak ada orang yang tahu. Ene, ente, unte, kude, kurme. Itu tahu. Ya? Ha, yang tahu itu je tuan-tuan. Lepas tu bahasa Arab kena ngaji. Lepas tu semayang kena tahu makna dia. Ya? Ha, jangan main semayang. Ambil semayang. Kena mengaji ya. Dalam hadis sebut kata Nabi, solu solu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu. Macam mana kamu lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu. Ya? Ha, lepas tu akhir zaman banyak orang semayang cacah marbah. Tuan-tuan. Ya, semayang. Bila lepas semayang pakai seluar. Dia pakai t-shirt. Dia sujud. Dia rokok. Nampak lubang punggung. Batal solat. Sebab aurat di dalam solat ni, dia bukan daripada bawah. Aurat dalam solat ni, dia daripada atas. Bila tuan-tuan bila nak semayang, kena butang dengan kancing. Kau tahu kaedah dia. Ya? Dalam Al-Quran pula, fawailul lil musallin, cilakalah bagi orang semayang. Orang semayang pun dihumban ke dalam api neraka Allah. Macam mana orang tak semayang? Tuan-tuan. Yang mula-mula tanya dalam kubur, buat semayang. Dia tak tanya kau pakai handphone apa. Dia tak tanya kau pakai kereta apa. Tak tanya, bini kau berapa tak? Tanya buat semayang. Tuan-tuan. Ya? Baiklah, sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ni. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Satu jam aku berhenti, aku tengok pada pembayaran. Ya? Bayar sejam, aku berhenti sejam. Lah, ya? Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak minta. Tapi elok bagi. Kalau tak bagi, aku cerita ke orang. Mesti suruh tuan-tuan tak bagi penceramah duit minyak. Macam tu je. Ya? Aku tengah jujur, tuan-tuan. Ya? Aku ceramah dah 9 tahun. Buat kerja agama ni, tuan-tuan, jangan takut. Ya? Kulil haqqa walaukan amurah. Berkatalah benar walaupun pahit. Memang buat kerja Nabi ni, orang akan maki. Buat kerja Nabi ni memang orang akan hina. Buat kerja Nabi ni memang orang akan viralkan. Tuan-tuan tengok Rasulullah. Rasulullah ni kita dalam semayang dah sebut nama Nabi. Allah bagi salam dengan Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tengok Allah Muhammad. Allah Muhammad tak ada nama orang lain. Nama YB pun tak ada tuan-tuan. Nampak? Nama Rasulullah ni. Tuan-tuan nama Rasulullah. Lepas tu Nabi tuan-tuan tengok senari. Dia di antara manusia yang susah, yang nanti di padang mahsyar, dia manusia yang paling sibuk. Sibuk macam mana? Dia mencari umatnya. Umatnya yang beriman. Kalau umat yang tidak beriman, dia tak mau jumpa. Tuan-tuan. Itu yang dalam hadis menyebutkan, Rasulullah memberi minuman-minuman di telaga Kausar. Iaitu bagi umatnya yang beriman. Umat yang tidak beriman, Rasulullah takkan bagi minum dengan tangan dia sendiri. Tuan-tuan. Ya, akhir zaman, ramai orang tentang Nabi. Ramai orang hina ulama. Betul kalau ada orang hina ulama, maki ustaz, maki ulama dekat Facebook, tuan-tuan nak heran. Inilah orang munafik. Orang munafik ni, tuan-tuan buka Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah At-Taubah, surah Al-Munafikun. Ada lagi dalam surah-surah dalam kitab Al-Quran, bab cerita bab orang munafik. Mereka ni Islam. Mereka nama Islam. Dalam IC Islam. Dalam surah Al-Baqarah Islam. Mereka semayang tapi hina ulama. Mereka maki ulama. Mereka tak percaya dengan Al-Quran.
Bila ustaz cerita bab hukum dan hakam, cerita pasal hadis, dia kata ustaz ni bodoh. Kata ustaz ni macam-macam, dia kata, dia hina. Tapi ingatlah, pada-pada da'i, pada-pada pendakwah, apabila mereka dihina, dicerca, dimaki oleh orang-orang munafik, hendaklah mereka banyak sabar. Pada berlaku pada zaman Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah, dia duduk di samping Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia duduk di samping Saidina Abu Bakar, maka orang ni, dia maki Saidina Abu Bakar. Maki ya? Kau ni bodoh. Kau ni buat kerja macam ikut Islam sangat, tak gunalah, macam-macam dia maki. Saidina Abu Bakar ni, dia diam, dia sabar. Tapi pada satu ketika, dia tak boleh nak sabar. Bila tak boleh nak sabar, dia bangun, merah muka Saidina Abu Bakar, dia macam nak marah. Maka Rasulullah terus pergi. Bila Rasulullah pergi je, Saidina Abu Bakar terus kejar Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Kenapa engkau lagi? Macam mana aku tak pergi? Masa dia hina engkau, dia maki engkau, dia kata engkau macam-macam, engkau sebut kalam Allah. Engkau ingat Allah. Pada ketika itu, malaikat-malaikat Allah daripada Baitul Ma'mur, mereka turun beribu-ribu para malaikat Allah. Dia duduk di samping kau. Dia beristighfar. Dia bertasbih. Dia bertahmid untuk engkau. Sekarang ni, sebab apa aku pergi? Bila engkau tak boleh sabar, maka lari malaikat syaitan duduk dengan kau. Tuan-tuan. Lepas tu kalau ada orang maki kita, orang hina kita, tuan-tuan jangan marah. Sebut Alhamdulillah. Kalau boleh buat lah. Ya, sebab itu kena banyak mujahadah. Macam ni belajar mujahadah. Tuan duduk dekat surau, duduk dekat masjid, belajar menuntut ilmu, sandor. Ya? Ha, kalau belajar kitab tasawuf, orang mengaji sandor-sandor ni sebenarnya dah dekat mati. Ya, betul, bukan bohong. Ya? Cuma malaikat ni, dia datang jumpa kita malaikat maut, dia tinggi empat tanda. Pertama, dia jumpa kita, pertama bukan dalam hadis kursi. Malaikat Jibril jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila Allah nak mengambil nyawa umat engkau, Allah tinggalkan tanda, dia bagi sakit. Yang pertama, dia rabun dengan mata. Siapa pakai kacamata tu? Sembai lah. Tuan-tuan. Dah dekat mati tu. Jangan nak berangang beli motorway suku ni. Yang kedua, malaikat maut datang tinggal tanda pada. Dia putihkan rambut. Siapa dah putihkan rambut tu? Sembai lah. Tuan-tuan, kumpul masuk dah. Banyak serekoh, banyak tasbih, banyak istighfar. Tuan-tuan, banyak tasbih. Siapa baca subhanallah wa bihamdi. Hadis sahih. Daripada Imam Bukhari, subhanallah wa bihamdi, sekali Allah cipta satu pohon dalam syurga. Kalau baca 100 kali, Allah ampun dosanya sebanyak mana buih di laut. Tuan-tuan ingat syurga ni macam Bukit Jalil lah. Syurga ni tuan-tuan. Dia ada tingkatan-tingkatan. Kalau buka tentang bidadari Allah ni, kalau dia intai penduduk bumi, dia intai terpadam cahaya matahari. Badang. Wajah bidadari syurga Allah ni, dia punya nur, tak nak cerita. Bidadari Allah dengan penduduk syurga ni, tuan-tuan, subhanallah. Lepas tu dalam syurga ni, tak sakit, tak ada kentut, tak ada tahi, tak berak, tak ada susah, tak gelisah, tak kena maki dengan bini. Dekat dunia kita kena maki ya, dengan bini. Dalam syurga tak ada kena maki. Dalam syurga, api pun tak ada. Siapa nak isap rokok dalam syurga, jangan nak berangan minta api kat malaikat. Malaikat tendang ni. Kau nak api, isap rokok, kau pasang kat neraka tu. Ingat tu tuan-tuan. Kadang semua orang dia sampai surau isap rokok ni. Ingatlah, ingat-ingat mati sikit lah. Faham? Dia sampai surau tak isap rokok lah. Macam mana kita pergi Madinah, di Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Depan Masjid Nabawi, dekat kawasan Masjidil Haram. Tuan-tuan tak isap rokok pun. Macam mana balik kadang-kadang kita tidak menghormati rumah-rumah Allah. Dekat masjid, dekat surau, tadi beranda selamba risau okok. Ini bukannya gereja, tuan-tuan. Ini bukannya tempat orang menyembah berhala. Ini tempat orang sembah Allah, sujud kepada Allah. Tuan-tuan tengok sendiri, dekat gereja pun orang tak risau okok, tuan-tuan. Tapi akhir zaman inilah umat Nabi Muhammad, mereka melanggar perintah Allah. Memang asal rokok dia makruh, dia tak haram. Tapi jangan duk bergaduh pasal bab hukum. Mengaji bab tentang hukum fiqh. Bab furu', tuan-tuan buka dalam kitab Furu'il Masail. Buka dalam kitab Majmu'. Buka dalam kitab Al-Um. Buka dalam kitab Baqrul Mazi. Cerita bab perihal rokok adalah tu bab cerita pasal rokok. Dia bukan asal dia haram, asal dia makruh, dia hukum taklifi, haram, wajib, batal, harus, semua itu. Asal dia makruh. Sebab apa dia makruh? Dia berbau. Bukan hukum kedua, hukum wada'i. Dia akan jatuh haram. Haram macam mana? Haram bila isap rokok, asyik minta rokok orang tak beli, haram. Haram? Ataupun ada masuk benda-benda haram. Dia berbeza babi. Babi haram mutlak. Sebab itu akhir zaman, ramai kadang ustaz-ustaz kadang bergaduh. Bergaduh pasal apa? Dia ikut pendapat ni, ikut pendapat ni. Tengok Imam Asy-Syafi'i.
Imam Maliki, Hanafi dan Hanbali dan ulama-ulama yang lain. Mereka berlain-lain pendapat tapi mereka tidak bergaduh. Sebab mereka adalah orang yang tawaduk, orang yang merendah diri. Hebat tuan-tuan. Ya. Lepas itu kita kena mengajilah ilmu tasawuf. Kena mengaji ilmu tauhid. Kena mengaji. Macam itu kita semayang. Allahu Akbar. Itu tauhid. Allah saja besar. Selain Allah tak besar. Bini tak besar. Duit tak besar. Orang tak besar. Kereta tak besar. Tanah tak besar. Allah saja besar. Itu kalau siapa yang sebenar-benar ingat Allah, dia tak takut selain Allah. Dia yang dia takut Allah saja. Manusia tidak boleh memberi mudarat. Manusia tidak boleh menyusahkan. Yang boleh menyusahkan aku, yang boleh menyenangkan aku hanya Allah. Kena sungguh tu tuan-tuan. Itu kena banyak zikir. Afdhulu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Nafi isbat. Zikir sungguh-sungguh ingat Allah. Itu yang Nabi beritahu dengan sahabat, apabila muncul dajjal nanti dunia akan kemarau. Makanan tak ada. Air tak ada. Bukit Jalil ni semua tak ada air. Bukan Bukit Jalil. Satu dunia air tak ada. Satu dunia makanan tak ada. Tuan-tuan. Itu sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah. Kalau tak ada makanan, tak ada minuman. Umat engkau nak makan apa? Umat engkau nak minum apa? Pada ketika itu, makanan dan minuman mereka adalah zikrullah. Makanan dan minuman mereka adalah tasbih. Makanan dan minuman mereka adalah membaca Al-Quran. Tuan-tuan, itu kena banyak zikir, banyak selawat, banyak zikir, banyak selawat, tuan-tuan. Ya? Amalan rohani kita ni, ini luaran ni jasmani. Jasmani ni makanan dia apa? Nasi, roti canai, minum teh, teh tarik, air temikir, kopi jantan, ya, kalau perempuan, kacik, Fatimah, itu jasmani. Rohani ni zikir. Kalau rohani tak ada pergi makan, itu dia gelisah. Itu tak tenteram. Bila orang bagi nasihat, dia tak boleh terima. Sebab dia punya rohani tak ada makanan. Tak cukup makan. Bila rohani tak cukup makan, maka hidup dia tak tenteram. Hidup dia gelisah. Sebab makanan tak cukup bagi rohani. Tentang belajarlah bab tentang tentang roh ni. Kalau di tubuh, dia panggil roh jasmaniah. Kalau di jantung, dia panggil roh rohaniah. Kalau di dada, dia panggil roh jasmaniah. Jasmaniah jasad dekat jantung, roh rohaniah dekat dada, dekat jantung roh sultaniah, dekat dada roh rohaniah. Di tiga mainan dia mana? Itu bila orang nak mati tu dada bergombak. Bup 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 nak mati. Bila orang nak mati terbeliak, tuan-tuan. Semua orang terbeliak nak mati ni. Kenapa terbeliak? Dia ada dua kaedah. Satu kaedah terbeliak bila melihat tentang syurga Allah. Satu lagi kaedah terbeliak dia melihat tentang neraka Allah. Ula sujaul akraq, malaikat zabaniyah. Sebab itu kita ni tuan-tuan, sekarang ni kenapa surau masjid, kenapa orang menuntut ilmu, orang tak ramai. Sebab pada ketika ini Allah tak buka hijab ni. Allah buka hijab dengan dua kaedah. Pertama, Allah buka hijab apabila kita bersih. Kita jaga benda-benda subhat, tak masuk orang tubuh. Benda haram tak masuk orang tubuh. Mata tak sekut, tak suka tengok benda haram. Telinga tak suka dengar benda haram. Mulut dia tak suka cakap benda haram, duk mengumpul orang, duk maki orang. Ya. Dan yang kedua, apabila nak mati. Farji'na na'mal salihah inna mukinun. Bila dada berombak, bup 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 naik ambil sini, Allah tunjuk. Daripada umur 15 tahun sampai kita nak mati. Ya, dengan siapa tak pernah tak semayang, derhaka dengan mak, dengan jiran bergaduh pasal parking, ya. Dengan ustaz duk maki, ada puasa tak ganti, macam-macam. Allah tunjuk. Ula sejaul akraq, malaikat zabaniyah, malaikat muka laki, Allah tunjuk. Kalau dia orang soleh, Allah tunjuk juga, tuan-tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi beritahu, tu yang sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apakah kunci syurga? Apakah untuk memudah untuk kami masuk syurga? Kata Rasulullah, kamu jangan lupa membaca pahulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'unaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa baca tadi maghrib 3 kali? Mati malam ni, mati husnul khatimah. Ni Nabi cakap, tuan-tuan. Nabi ni dia sidik, dia bukan kadzib. Sebab Nabi ni adalah utusan Allah. Nabi ni manusia yang luar biasa.
Dalam satu riwayat mengatakan apabila dia buang najis di padang pasir, maka dia telan oleh bumi supaya tidak dijejaki oleh binatang-binatang dan oleh manusia. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak mimpi Nabi, perbanyak selawat. Siapa nak mimpi Nabi, tak boleh masuk benda haram dalam tubuh. Siapa nak mimpi Nabi, tak boleh naik kenderaan haram. Siapa nak mimpi Nabi, tak boleh duduk rumah haram. Siapa nak mimpi Nabi, tak boleh buat loan-loan haram. Bila ada benda haram, tak boleh mimpi Nabi. Kita kena muhasabah. Kita hidup dah berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Adakah kita pernah mimpi Nabi? Kalau kita belum pernah mimpi Nabi, kita rugi ya, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Rasulullah ni dalam hadis menyebutkan, sesiapa yang mimpi aku, maka benarlah itu adalah aku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi Nabi, dia sendiri cakap, Rasulullah sendiri cakap, ana Muhammad, ana Rasulullah. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, iblis tak boleh menyerupai Nabi. Sebab di antara kelemahan iblis, dia tidak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi adalah ketua para-para Nabi. Malaikat Jibril, ketua para-para malaikat Allah. Tuan-tuan buka sejarah malaikat Jibril. Apabila Allah mencipta malaikat Jibril, Allah jadi malaikat Jibril. Dia jadikan malaikat Jibril, malaikat Jibril ni sembahyang dua rakaat. Nampak ni. Ini malaikat Allah ni, malaikat Allah ni sami'ana wa ata'na. Dia dengar dan dia patuh. Ni malaikat Allah. Malaikat Allah ni dia tidak mengingkari tentang Allah. Kalau dia qiyam, qiyam. Kalau rukuk, rukuk. Kalau i'tidal, i'tidal. Kalau sujud, sujud. Kalau tahiyat, tahiyat. Kalau salam, salam. Ini malaikat Allah. Tujuh petala langit ada malaikat Allah. Dekat tubuh tuan-tuan ada malaikat Allah. Dekat lubang hidung tuan-tuan ada malaikat Allah. Nampakkan kita risalah tauhid. Setiap lubang-lubang rongga Allah hantar malaikat. Dia letak malaikat. Pasal itu kenapa tuan-tuan punya hidung pernah tak lepeh masuk? Tuan-tuan tidur malam-malam pernah tak cicak masuk hidung? Kenapa cicak tak masuk? Kenapa lepeh tak masuk? Allah sayang kita, dia jaga kita. Dia hantar malaikat, dia hantar bodyguard. Dia hantar bodyguard agar kita ni dilindung, agar kita dijaga oleh binatang-binatang, agar lubang-lubang rongga tidak dimasuk oleh binatang. Nampak? Sayangnya Allah dengan hamba-Nya. Bila orang ni mati ya, barulah malaikat ni pergi. Tentu. Ya, di antara malaikat yang tak tinggal, dia tetap bersama dengan kita, malaikat kiraman katibin. Tentu buka adalah hadis, buka dalam kitab bab jenazah, apabila matinya orang ni, roh ni dibawa ni atas. Ni atas bertemu dengan Allah. Itu kata malaikat kiraman katibin, ya, di atas ni bukan dekat langit. Wallahu alam, tempat yang mulia, tuan-tuan, ya. Itu yang malaikat kiraman katibin bertanya dengan Allah, wahai Allah, pulang yang pulang dah mati dah. Macam mana tugas aku? Adakah aku ditugaskan benda yang lain? Kata Allah, engkau pergi ke lubang lahat, liang lahatnya, engkau duduklah di tempat jenazahnya sampai dunia kiamat. Tuan-tuan, ya, tentang malaikat kiraman katibin. Ni yang tulis yang baik, ni tulis yang tak baik. Ni tulis ni, belajar, 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 belajar. Ni tulis, belajar sambil main handphone, belajar sambil main handphone. Ni tulis. Tuan-tuan, ni tulis. Tuan-tuan, ya. Betul, kita ni ada bodyguard, tuan-tuan. Dengan bini kita boleh tipu, dengan Allah tak boleh tipu. Ya. Dengan rakyat kita boleh tipu, dengan Allah tak boleh tipu. Tuan-tuan. Imam boleh tipu makmum, tapi dekat dengan Allah tak boleh tipu. Makmum boleh tipu imam, tapi dengan Allah tak boleh tipu. Sebab itu kita semua akan ditanya oleh Allah. Akan berdiri 50 ribu tahun di negeri akhirat. Manusia yang paling mula-mula ditanya oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tak kena tanya dulu. Umat Nabi Muhammad. Yang bangun dulu pada dunia kiamat, yang bangun dulu pun umat Nabi Muhammad. Yang kena tanya dulu kena hisap umat Nabi Muhammad. Yang kena lalu jambatan sirat, umat Nabi Muhammad dulu. Yang jatuh dalam jurang api neraka pun umat Nabi Muhammad dulu. Yang masuk syurga dulu pun umat Nabi Muhammad dulu. Ini kelebihan umat Rasulullah, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni duduk, tuan-tuan, satu jam. Tuan-tuan duduk ni. Ya, duduk satu jam. Walaupun duduk, ngaji macam nak mati. Pahala, Allah bagi pahala sembahyang 1,000 rakaat. Satu pendapat mengatakan dapat pahala ibadat sembahyang 1,000 tahun. Sekarang tak nampak. Bila nak mati. Lepas tu bila kita nak mati, dia ada bunyi sini. Nanti bila kita nak mati, kita nampak iblis. Sekarang kita tak nampak iblis. Orang buka dalam kitab risalah tauhid. Bila orang ni nak mati ya, iblis datang, dia bawa air. Dia bawa air, tuan-tuan. Itu bila orang nak mati, bila orang accident, bila orang nak mati, nazak, tuan-tuan dengar, dia minta apa? Air. Air. Haus. Haus. Ni bukan cerita dongeng. Kita semua akan tempuh. Itu dalam kitab risalah tauhid bagi tahu apabila orang tengah sakaratul maut, jangan sampai iblis bagi dia air. Kalau iblis bagi dia air,
Na'udzubillah min zalik. Sebab iblis ni dia datang pada ketika orang tengah sakaratul maut, orang ni matanya Allah tutup hijab dunia, dia nampak akhirat. Pada ketika itu iblis akan datang menyerupai sesiapa yang disayang sama dekat dunia. Kalau dia sayang mak dia, sayang bapak, iblis datang menyerupai bapaknya, menyerupai mak. Kalau dia sayang dengan bini, iblis datang menyerupai bini dia. Dia datang, abang, ayang ni. Ayang ni, abang haus. Ya, sebab orang nak mati ni, haus dekat dalam hadis menyebutkan, dituanglah air tujuh lautan kalipun tidak menghilangkan dahaga orang nak mati. Ya, ni bab tentang kematian. Tuan-tuan, ya, sebab itu tuan-tuan kena amal tu. Kalau boleh kena hafal lah. Selawat azamiyah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkan arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil ladhi biqadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan da'imatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya muhammad ya dhal khuluqil azim وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع وجود في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Apa kelebihan selawat ni? Beribu selawat ada dalam. Inilah penghulu selawat. Dipanggil perselawat azamiyah. Contoh ahli keluarga kita meninggal dunia, kawan kita mati, bos kita mati ke, YB kita mati ke, tak kisah mati ya, tuan-tuan. Bila dia kerah, tak boleh bengkok tangan, tak boleh bengkok. Tuan-tuan baca selawat azamiyah, baca sebelah kali. Baca, sapu, sapu, dia lembutkan tulang. Ini kelebihan selawat azamiyah. Tuan-tuan baca di tanah perkuburan pula, kata ulama. Siapa membaca sebelah kali. Ya, sebelah kali ataupun 31 kali. Dihadiahkan kepada arwah-arwah si mati. Jika arwah itu ditempatkan tempat yang tidak baik, maka Allah akan pindah pada tempat yang baik. Ini kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tadi siang tadi hari Jumaat. Siapa baca selawat ni? Ini hadis sahih. Di antara selawat yang Nabi tak pernah tinggal. Inilah selawatnya. Nabi kata apa? Siapa baca selawat ni setiap hari Jumaat? Satu kali Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa baca sekali, Allah ampun dosanya satu tahun. Kalau kita baca dua kali, dua tahun. Di antara selawat yang Nabi suka baca, selawat ni. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan baca lah. Tuan-tuan, ya, kita tak tahu malam esok, tuan-tuan, pagi malam ni tidur-tidur, mati ya, tidur-tidur mana ni yang, gelap lah, bergelap lah, tak ada letrek lah, tak ada api ya, panggil TMV yang malaikat, tuan-tuan, malaikat ni, kalau dia panggil orang yang berdosa dalam kubur, dia kata, hoi, lelaki tu, hoi, si bodoh, hoi, cilaka, sekarang kau duduk di alam barzah. Tuan-tuan, buka dalam kitab bab mayit, cerita, bab perihal malaikat mungkar nangkir ni, dia panggil orang yang berdosa di alam barzah. Kalau orang tu beriman dengan Allah, mati khusnul khatimah, dia panggil, wahai orang soleh, wahai tok guru, wahai para-para awliya. Malaikat muka nangki ni tuan-tuan, matanya kebiru-biruan. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dalam hadis ni, hadis sahih. Kalau dia pukul gunung Uhud, runtuh gunung Uhud. Kenapa kita pergi ke kubur, kita tak dengar orang kena azab? Sebab apa? Sebab Allah ni sayang kita. Allah sayang kita. Yang dengar kena azab ni, binatang sahaja yang dengar. Tuan-tuan perhati, binatang kalau dekat tanah perkuburan, tuan-tuan perhati binatang, dia liar. Dia liar binatang. Dia dengar orang kena azab. Dia dengar malaikat mungkar dan nakir. Orang dalam kubur ni tuan, tuan-tuan berkata dalam hadis. Dalam kitab Bahru Mazi pun ada. Dinukilkan hadis ni daripada Rasulullah SAW. Kitab Bahru Mazi ni, iaitu pengarangnya, Syekh Al-Yazid Al-Marbawi. Anak murid Tok Kenali, ulama tersohor di negeri Perak. Tuan-tuan, ya, dalam kitab ni menyebutkan, jenazah-jenazah dalam kubur ni, dia dengar tapak yang terakhir bila mereka dah balik. Dengar, seret, 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 dia dengar. Korang nak balik dah ke? Ya. Ha. Ingat tu? Ya. Lepas tu kat kubur, gali kubur jangan isok kok. Sambil gali kubur isok kok. Cantik pun dia. Ha, ingat tu penggali kubur, jangan isi okok kubur. Faham eh? Ha, ingat tu, sekarang akhir zaman, orang selfie kat kubur Kristian. Bodoh tak bodoh. Inilah manusia akhir zaman, makin lama makin bongok, tak nak mengaji. Bila orang tegur, dia marah ustaz. Selfie dekat kubur Kristian, selfie dengan anjing, selfie dengan babi. Ha, ni akhir zaman.
Banyak lagi benda lain benda selfie. Inilah penyakit akhir zaman. Ha, nak makan selfie dulu. Sampai surah selfie dulu. Alhamdulillah sampai dah. Sampai Mekah, turun kapal terbang. Ana sampai dekat Mekah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dalam grup. Apa khabar semua? Tengok Ana ni hebat, dapat pergi Mekah. Besok berak pun tangkap. Ana berak dah dua ketul. Ini penyakit akhir zaman, tuan-tuan. Ya? Telefon ni, tuan-tuan, memang dia, dia bukan telefonnya. Sama macam TV. TV ni ada baik, ada tak baik. Itu baru ni aku ceramah di Kemaman. Pengurusi dia bukan macam-macam orang. Pengurusi dia, dia buat travel umrah, tapi rahsia nama dia. Memang orang kaya. Rumah dia depan masjid banglo. Besar rumah dia, macam istana. Dia cakap apa dengan aku? Ustaz, masjid kami ni memang ada TV kat luar ni. Besar TV. Tapi kena corek, Ustaz. Aku kata, elok, padan muka. Elok kena corek. Buat apa masjid ada TV? Aku cakap dia. Dia terus diam. Baru ni pula, aku ceramah satu tempat di Kuala Lumpur. Aku ceramah dalam salam surah. Cerita buat Maulidur Rasul. Dekat luar beranda, orang AJK surah, dia siapkan TV, ada Astro. Bodohnya AJK lah. Eh? Aku ceramah, diorang boleh tengok bola kat luar. Indonesia lawan Malaysia. Nampak? Ni dunia nak kiamat ni. Tentu dunia nak kiamat. Besok lama-lama, orang tengok blue film kat surah. Tengok. Tentu. Ya, dunia nak kiamat lah. Dunia nak dekat yaumul qiyamah. Tentu, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Setiap yang batil, setiap yang hak tidak boleh dicampur dengan yang batil. Tapi apabila ustaz tegur, dia marah kat ustaz. Tuan-tuan kena ingat, ya, Nabi ni diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam. Bila Nabi dia lahir aja, Nabi lahir, maka terpadam api-api orang Majusi. Itu bila Nabi dah tak ada, la Nabi al-Ba'da. Tak ada Nabi dah. Bila Nabi dah meninggal, dah wafat, tak ada Nabi. Nabi beritahu, al-ulama urasatul anbiya, ulama yang jalankan tugas Nabi. Ulama ni dia menegur apabila ada kesilapan, bila ada kesesatan tentang akidah, tentang apa sekalipun di bumi ini, ulama lah yang menegur. Tuan-tuan, apabila sampai masa nanti, ulama takkan tegur sebab ulama dah tak ada. Ha, ulama dah tak ada, ulama takkan tegur. Pada ketika itu, datanglah balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lupa ke zaman Nabi Nuh? Zaman nabi-nabi terdahulu, Nabi Yahya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi terdahulu, apabila mereka tak sembahyang, Allah tenggelamkan bumi. Allah jatuhkan hujan api. Allah kemaraukan bumi mereka. Allah terbalikkan bumi mereka. Allah kemaraukan, Allah matikan mereka. Tapi zaman umat Nabi Muhammad, Allah tak terbalikkan bumi. Allah tak bagi kemarau. Allah tak turunkan hujan api. Sebab apa? Sebab ni ya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mendoakan umatnya, ya Allah, rahmatilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Inilah kelebihan Rasulullah. Tuan-tuan buka sejarah pada ketika Rasulullah pergi ke Taif. Dia nak bertemu dengan keluarga ibunya. Dia sampai di tengah perjalanan, dia dibaling batu oleh penduduk-penduduk Taif. Baling batu, tangan Nabi luka. Kaki dia luka, tuan-tuan. Dia duduk di bawah pokok, Nabi buat apa? Kita kalau kena baling, ha, selfie lah. Ya? Kena baling ni, hantar kat grup. Tolong viralkan orang-orang ni baling aku ni. Nabi lain, tuan-tuan. Rasulullah di antara manusia, akhlak yang terpuji. Nabi ni kalau dia lalu, kawasan ni wangi tempat ni. Kalau dia masuk dalam ni, ada di antara kita, kita tinggi. Nabi tu rendah, dia duduk, dia tinggi. Ni derjat Nabi. Ya? Itu yang Nabi, dia baling batu, luka kaki tangan, dia duduk bawah pokok, dia doa. Apa dia doa? Ya Allah, biarlah orang hina aku. Biarlah orang benci aku. Jangan kau benci aku sudah. Biarlah orang tak reda dengan aku. Jangan engkau tak reda dengan aku sudah. Ini Nabi. Ya? Ha, apa itu tuan-tuan nak masuk syurga, jangan minta doa masuk syurga. Jangan minta doa nak minta bidadari. Minta reda Allah. Bila tuan-tuan minta reda Allah, semua tuan-tuan dapat. Ya? Baiklah tuan-tuan, tadi baru mukadimah. Siapa tahan tunggu, tak tahan belah. Aku dah ceramah 9 tahun tuan-tuan, bukan malam ni. Malam masjid surah, masjid surah, masjid surah, siang menjabat. Masjid surah, siang menjabat. Ceramah kerja aku ini. Aku tak ada kerja dunia. Aku kerja aku ini. Sebelum aku berceramah di luar, aku mengajar di madrasah. Madrasah ni bapa aku pengasas dia. Sekarang yang mudir abang aku. Mudirnya abang aku Ustaz Haji Muhammad Rizam bin Haji Ghazali. Jadi kami adik-beradik ni semua backup di belakang. Backup belakang. Tuan-tuan, ya. Kami adik-beradik 12 orang. 12 orang. Adik-beradik aku mengaji di Mekah, yang mengaji di Mesir, mengaji di Yaman, mengaji di Indonesia. Mereka yang meneruskan perjuangan, ya, perjuangan tentang membuka mahad, menyambung mahad
bila bapak aku dah tak ada. Cuma aku je tak belajar jauh. Sebenarnya aku belajar dalam negeri je. Belajar di Perak dan belajar di Selangor. Anak murid kami ni ada kat 100 lebih. Ada anak yatim, ada anak luar nikah kami bela, ada baby dah umur 12 tahun dapat Quran. Ada orang gila. Mana tahu tuan-tuan gila besok di tempat aku jaga. Ada orang gila 12 orang. Orang gila tempat kami dia sembahyang. Bila sampai waktu dia naik masjid sembahyang. Orang gila. Tengok tuan-tuan, orang gila pun sembahyang, orang tak gila tak sembahyang. Tuan-tuan tengok sendirilah maghrib-maghrib berapa ramai orang tak sembahyang. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon kat aku ya. Ada 8 orang. Tapi umur 72. Ada ibu tunggal. Maksudnya kalau buat asnaf zakat tu ada kat sana. Yang tak ada orang merdeka. Yang 88 boleh singgah. Kulang kami. Itulah tentang latar belakang surah kami. Kami belajar dua sesi. Belajar apa Quran dan apa dan belajar sistem pondok. Menada kitab, kita-kita Arab dan kita-kita Jawi. Kita tengok pada peningkat, tak tengok dia punya yang dia mampu. Dia pada bawah, kena ambil pada bawah. Nanti bila dia boleh dah selesai, nanti kita akan bincang dengan bapak. Kami hantar di Yaman. InsyaAllah. Nanti dia balik, dia akan tolong sekolah. Kalau kadang sengah ada kat balik, tapi tak tolong sekolah. Balik, niaga burger. Tak ada apa-apa lah. Tuan tengok semua orang mengaji jadi ulama? Tak. Allah pilih. 10 orang belajar, tak semua jadi ulama. Ada orang ni jadi ulama, ada orang ni dia jadi siap, ada orang ni jual burger. Tak kira. Allah ni pandai. Allah ni maha bijaksana. Kalau semua orang jadi ulama, siapa nak jual burger? Allah ni maha bijaksana, tuan-tuan. Dia maha kuasa. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Baiklah. Si Firdaus tadi bagi tahu, dia bahasa aku tajuknya akhlak bagi pemuda. Akhlak bagi akhlak Rasulullah untuk pemuda. Tapi dalam ni mana pergi pemuda? Tak ada pemuda. Aku nak cerita apa tentang pemuda? Yang ada pemuda, orang tua dia lah. Ni kadang itu yang aku nak ceramah, aku bercelaru nak ceramah. Aku nak ceramah bab pemuda, mana pergi pemuda? Ni kadang tak ada apa lah, tuan-tuan. Tu yang aku tak nak aku ceritalah juga. Tapi kita kena ambil fikir, tuan-tuan. Kena ambil fikir, nak azan ke terus? Azan ke terus? Azan? Azan tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la قائلين عجلا بالسلامة من حبل أنا أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله
Baiklah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi ya kuliah malam ni, tazkirah malam ni. Tak tahu lagi kita dapat dapat bertemu lagi bila. Inilah semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun entah tak tahu lagi adakah besok kita dapat datang ke rumah Allah. Pertama buka dalam satu riwayat iaitu Khalifah Umar Al-Aziz, iaitu keturunan Saidina Umar Al-Khattab. Pada satu ketika rombongan-rombongan nak berjumpa dengan Khalifah Umar Al-Aziz. Dia beritahu dengan pengawal, kami nak jumpa dengan khalifah. Kata Umar Al-Aziz, tolong beritahu dengan rombongan, nak jumpa dengan aku lepas Zuhur. Aku nak rehat, aku penat. Mereka apabila Khalifah Umar Al-Aziz ni dia nak baring, anak datang. Anak dia yang bernama Abdul Malik. Wahai ayahku, rombongan di luar sana ingin bertemu dengan ayah. Kenapa ayah tak mahu bertemu dengan mereka? Ayah bagi alasan, kata nak jumpa lepas Zuhur. Aku nak tanya dengan ayah, adakah umur ayah ni sampai lepas Zuhur? Nampak ni anak soleh. Pernah ada anak kita tegur kita, ya, ayah pergi kerja boleh. Pagi-pagi pergi kerja, balik petang. Maghrib-maghrib ni kenapa tak pergi surau? Pergilah surau ayah. Ayah tahu ke isyak kan umur ayah ada lagi? Pernah anak tak kata? Kalau anak cakap, kita cakap, engkau jangan melampau, aku tampung orang. Kalau anak cakap itu, kita marah lah ke anak. Tuan-tuan, apabila orang tegur kita, orang nasihat kita untuk belajar kitab tasawuf, itu tandanya Allah menegur kita. Itu sayangnya Allah dengan kita, tuan-tuan. Dia sayang. Ada teguran tu dengan lemah lembut. Ada teguran itu dengan dia bukannya kasar. Tetapi teguran itu dia keras. Kadang orang tanya, apa ni? Kadang setengah ustaz ni ceramah kasar. Setengah ustaz ni elok je lembut. Kenapa ustaz ni kasar? Sahabat-sahabat, mereka lembut. Jangan salah tafsir. Rasulullah ni, ada kala dia lembut. Ada kala dia keras. Sahabat ni, yang lembut, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang garang, Saidina Umar. Kalau Saidina Umar ada sekarang ni, tuan-tuan. Siapa belajar kat luar tu, lama kena rotan. Yang belajar kat luar, sembang-sembang, lama kena rotan. Usah ceramah dalam, dia sembang keluar. Saidina Umar tu, dia sabat dah. Ini yang berlaku pada zaman Nabi. Jangan marah pada orang luar tu. Aku cerita pasal Rasulullah. Ini yang berlaku pada zaman Nabi. Rasulullah, dia tengah mengajar. Bila tengah mengajar, dia kalau Rasulullah mengajar sahabat, bukan macam tuan-tuan ni duduk nyandok je. Sahabat duduk bertemu lutut macam jemaah tablik tu. Tadi ada jemaah tablik di petang tadi. Malam tak ada pula. Petang tadi ada, maghrib tadi pun ada. Kalau ini pun ilmu, tuan-tuan. Bukan macam kitab je ilmu. Ini pun ilmu. Ingat tu. Itu apabila Rasulullah tengah mengajar. Datang tiga orang sahabat. Seorang sahabat di depan ni. Senyum Rasulullah. Seorang sahabat, dia masuk. Duduk luar. Macam tu lah, duduk luar tu. Tu. Yang duduk ke tiang, nyorok tepi dinding tu. Ngintai-ngintai aku kat cermin tu. Bukan zaman Rasulullah. Zaman sekarang pun ada dah, tuan-tuan. Yang lagi seorang ni, dia datang. Orang ramai. Dia tak masuk. Duduk luar hidak, duduk dalam hidak, dia balik. Habis mengajar, ni hadis-hadis sahih. Kita rujuk dengan ulama hadis. Habis Rasulullah mengajar ni, dia panggil sahabat, kamu jangan balik, kamu duduk dulu. Kenapa ya Rasulullah, kamu duduk dulu. Aku nak cerita bab tentang menuntut ilmu ni. Tadi kan kamu nampak lah, masa aku tengah mengajar ni, ada seorang sahabat, dia masuk duduk dalam, duduk depan aku ni, nampak? Ni sebulan, nampak? Ya Rasulullah, kami nampak, ya Rasulullah. Dia belajar, dia tak malu nak menuntut ilmu. Allah tak malu nak bagi dia ilmu. Ni orang tu. Yang kau nampak seorang yang duduk belakang tiang. Yang duduk luar. Bukan zaman sekarang, zaman Nabi ada dah. Sama juga tuan-tuan. Yang jenis orang perempuan make up tu. Buka hijau, tok merah. Buka hijau, tok merah. Bibir cat-cat merah. Dalam surau tak cat bibir. Kat luar dia cat. Pergi pejabat dia cat bibir. Nak tidur taruh timur tu. Besok lama-lama nak tidur baru tahu kulit durian. Dalam zaman Nabi dah ada dah. Untuk buka dalam kitab Bukhimah, daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dalam tu, muka surat 7. Ada cerita bab perihal wanita-wanita bakaran api neraka Allah. Mereka di rumah, mereka di malam hari, mereka mencantik-cantikkan muka mereka, tubuh mereka. Mereka menaruhkan buah-buah. Dan mereka menaruhkan alat-alat sampai mengelupas pipi-pipi mereka. Ada dalam kitab. Tetapi mereka buat tu bukan untuk suami mereka. Tetapi untuk lelaki lain daripada suaminya. Dan untuk kawan-kawan mereka. Inilah perempuan bakaran-bakaran api neraka Allah.
Rupa zaman Nabi dah ada. Orang perempuan buat sekarang ketinggalan zaman. Ya, kosmetik dia orang jual sekarang ni dah ketinggalan zaman. Zaman Nabi dah ada, tuan-tuan. Baiklah, yang kedua, Nabi kata orang yang belajar dia tak duduk dalam, duduk luar. Dia malu nak menuntut ilmu, Allah malu nak bagi ilmu. Sebab itu kita belajar untuk guru, macam-macam ustaz kita belajar, kita tak boleh nak beramal. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Kau tengok kat luar tu, ustaz macam-macam hebat-hebat ustaz. Yang ngaji di Mesir, ngaji di Jordan, ngaji di Mekah, ngaji di Fatani, ngaji macam-macam ngaji. Yang ngaji di Yaman. Tapi bila dia ngajar, ilmu tak boleh nak beramal. Sebab kita belum menuntut ilmu, banyak kaedah tentang adab tak ada. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang tu dia mari, dia tak masuk menuntut ilmu, dia balik. Dia balik terus. Kata Rasulullah, nanti dekat negeri akhirat, Allah berpaling dengannya dan Allah tak mau jumpa dengannya sebab semasa dekat dunia, dia berpaling dengan agama Allah. Ha, ingat tu tuan-tuan. Yang kali kalau belajar, duduk depan. Duduk depan sini. Senang aku nak rotan kan. Sebab orang dulu, Tok Guru mengajar ada rotan. Dia tak dapat, betul orang dulu anak murid semua alim. Anak murid dulu semua berjaya. Kalau Quran tu, subhanallah. Anak murid sekarang tu tengok sendiri. Kadang motor ustaz ditumbang kan. Kadang tak puas hati dengan ustaz, nanti ustaz semayang, ambilnya pasir, taruh dalamnya hitam. Kadang sebab tu akhir zaman ramai anak murid, dia tak boleh berjaya. Pasal itu lah, tuan-tuan buka sejarah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni tuan-tuan dengan gurunya subhanallah beradab tak beradab. Bukan dengan Imam Malik je. Bukan dengan tok guru lain je. Imam Asy-Syafi'i ni pernah satu ketika dia tengah mengajar ni Imam Asy-Syafi'i ni lalu pendeta kafir lalu. Pendeta kafir lalu Imam Asy-Syafi'i bangun daripada tengah mengajar dia bangun. Dia berdiri. Dia berdiri tunduk ni. Anak murid ramai dengar ni. Anak murid pelik. Kenapa Ahmad Imam Asy-Syafi'i ni dia bangun? Padahal yang lalu tu pendeta kafir lalu. Habis dia mengajar, anak murid tanya, wahai Imam Asy-Syafi'i, kenapa engkau bangun yang lalu tu pendeta kafir? Aku pernah belajar dengan dia satu bab cukup umurnya anjing. Nampak? Tengok tawaduknya Imam Asy-Syafi'i. Dengan mak dia, Imam Asy-Syafi'i ni belajar, mak dia pesan dua. Engkau belajar di negeri Baghdad, dua benda je aku minta dengan kau. Lain aku tak minta. Balik pada belajar, kau jangan bawa dunia. Yang kedua, balik pada mengajar, kalau tak jumpa nanti kat dunia, jumpa kat akhirat. Kita kelantau anak belajar sekolah habis. Ingat kau kalau tak makan, cakap apa? Ustaz tu pukul, cakap. Nanti bapak bawa 7 keturunan bantai ustaz. Pasal tu anak tak jadi alim. Tengok kita dulu, atuk kita macam mana, bapak kita macam mana. Kita hantar anak kita, bapak kita hantar kita belajar Quran, baca Quran ya. Cakap dengan orang guru Quran. Ustaz, ajar anak saya ni, kalau tak dapat bantai saya, patah pun apa. Iyalah, tak ada sampai patah aku pukul, jangan risaulah, tapi aku ajar saya pandai. Nampak? Mak bapak kita dulu entah. Ya, dah siap bagi tahu bantai anak aku ni. Sekarang, cubik sikit, masuk Facebook. Salat sikit, masuk Facebook. Ini akhir zaman dunia nak kiamat. Sikit lagi tuan-tuan. Baru 8.24. Bagi peluang orang yang datang lambat. Dia ada perkiraan belajar ni tuan-tuan. Orang yang mengajar, pahala lain. Orang yang mendengar, pahala lain. Orang yang dia mendengar, dia menulis, pahala lain. Orang yang duduk, dia tidur, pahala lain. Dia banyak kategori tuan-tuan. Lepas tu syurga ni dia banyak peningkatan. Tuan-tuan buka bab syurga. Dalam syurga ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni masuk syurga. Kalau tak kafir, masuk syurga. Tapi apabila mereka diazab dalam neraka, tuan-tuan buka dalam hadis, ya, dalam neraka ni bukan semua manusia dibakar semua tak. Dia ada dibakar ni pergelangannya. Ada mereka dibakar ni sampai sini. Ada mereka dibakar ni buku lali je. Ada mereka dibakar ni sampai ke lutut. Ada mereka dibakar sampai pinggang. Ada mereka dibakar ni separuh dan semua dibakar. Ada mereka disangkut buat dada-dada mereka. Tengok keserahan masa kat dunia. Ini dalam neraka Allah. Tuan-tuan, itu yang penduduk syurga ni tuan-tuan. Mereka dah masuk ni dalam penduduk syurga, cerita penduduk syurga ni dalam hadis. Kalau cerita penduduk syurga masuk dalam neraka, itu dalam Al-Quran. Itu yang penduduk syurga ni, orang-orang soleh dalam syurga ni, mereka ni ada perjumpaan hari-hari yang ada hari-hari yang tertentu. Waktu buka dalam kitab Hidayatus Subyan tak silap. Syurga Jannatul Naim.
Jannatul Jalal, Jannatul Ma'wa, semua dia ada peningkatan syurga ni, mereka akan bertemu. Contoh, Imam syurga lain, Bilal syurga lain, AJK Tosiak tengah siap kait syurga lain. Mereka akan berhimpun pada satu ketika, mereka bertanya, Imam, mana kawan kita ni? Tak ada pun. Cuba tanya Bilal, ada tak kat syurga dia? Tak ada pun. Cuba tanya Tosiak, ada tak? Tak ada pun. Kawan yang mana satu? Alian yang duduk luar belajar nyandok dinding tu. Oh. Ya ke? Dalam syurga kau tak ada? Tak ada. Betul ke tak ada? Kalau macam tu tanya malaikat. Tanya malaikat, malaikat kata tak ada. Itu yang kata malaikat Allah. Kalau tak ada, mungkin mereka berada dalam neraka Allah. Mungkin mereka berada dalam neraka Allah. Sebab dalam syurga ni, tuan-tuan, dia penduduk syurga ni, dia lain, banyak tingkatan. Ya? Bila malaikat kata dalam neraka Allah, kata malaikat, kau bertemu dengan Allah. Tanya dengan Allah. Dia bertemu dengan Allah, wahai Allah, kawanku semasa kat dunia ni sama-sama mengaji, sama-sama lepak kedai tom yam, kedai mamak, kadang bersukan sama-sama, bermasyarakat kenduri kendara, belajar sama-sama kat surah, dalam syurga ni tak ada, ya Allah. Dia ada dalam neraka ku. Tu kata Allah, kena jadi kenapa? Tu orang soleh, ni kelebihan orang soleh, kata orang soleh ni, wahai Allah, kami nak syafaatkan dia, kami nak bawa dia masuk dalam syurga engkau, boleh ke wahai Allah? Allah kata boleh. Kau pergilah dalam neraka, dia ada dalam neraka. Ini dalam Al-Quran mengatakan penduduk syurga, orang-orang soleh, mereka masuk dalam neraka, mereka tidak panas bahang api neraka Allah, mereka mensyafaat. Keluarga mereka mensyafaat, kawan-kawan mereka yang sama-sama berkawan di dunia yang tak ada dalam syurga. Ni orang soleh. Sebab itu pentingnya berkawan dengan orang soleh. Tuan-tuan, kawanlah dengan orang soleh. Kalau dalam grup WhatsApp, dalam grup tu pasti kena ada orang soleh. Dia akan menyelamatkan dalam grup. Kadang dalam grup ni kadang bukan-bukan. Grup motor ke, grup basikal ke, grup kutu ke, ya? Grup masak-masak ke, grup taman ke, pasti kena ada orang soleh. Kalau tak ada orang soleh, dalam grup tu pasti merepek ni. Nanti kalau malam Jumaat, macam malam tadi. Kalau tak ada orang soleh, dia hantar gambar, orang pakai baju dalam. Ingat malam ni malam Jumaat, jangan lupa makan ubat kuat. Kalau ada orang soleh, dia ingat kan? Astagfirullahaladzim, janganlah hantar gambar-gambar orang pakai spender. Kalau nak suruh makan ubat kuat, makanlah. Tapi jangan hantar pada gambar bukan-bukan ni. Diingatkan tuan-tuan. Ni kaedah dia tu, untungnya orang soleh. Tuan-tuan, dia nasihat. Tuan-tuan, kalau ada kawan, dia selalu tegur kita, dia selalu nasihat kita, kawan ni tuan-tuan jangan lepaskan. Dia selalu ingat kita, Syekh, ada masa datanglah surau. Kalau ada kawan macam ni, tuan-tuan jangan lepaskan ni. Inilah kawan dekat negeri akhirat akan tolong kita besok. Dia dalam, kalau dia akan tolong, kalau orang ni diumumkan dalam api neraka Allah, dia akan cari kita dekat dalam api neraka Allah. Ingat tu, kena kawan dengan orang soleh. Sikit lagi tuan-tuan. Bab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Itu yang kata ulama. Kita kalau bab tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sunnah Nabi ni banyak. Kalau kita sayangkan Nabi, cintakan Nabi, ikutlah sunnah Rasulullah. Ini bulan menyebut tentang kelahiran Nabi. Ada setengah orang beritahu, ya, yang jenis tak suka dengan Nabi ni, tak sayang dengan Nabi, dia kata buat apa nak sambut kelahiran Nabi. Kalau orang kata macam ni, dia tak cinta Nabi. Tuan-tuan. Nabi ni, jangan kita Rasulullah, Allah ke, kita Allah ke, malaikat Allah ke, tentang takdir ke, tuan-tuan, yaumul akhirah ke, kalau siapa tak percaya, hukum lain. Kalau siapa menghina, murtad, kena tahu. Hati-hati sungguh. Tuan-tuan, betul kalau belajar bab talak kena ngaji. Talak surah, talak rujui, talak kabi, talak kinayah, talak hukum, talak betulih, talak mabuk, talak tak mabuk. Talak jatuh otomatik pun ada. Apabila orang tu murtad. Tuan-tuan, ya. Kena ngaji sungguh, betul ulama semua belajar. Banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi aku ambil masa tuan-tuan. Kuliah tak lama, ya. Bab tentang perihal sunnah Nabi ni dia banyak. Itu yang ulama bagi tahu. Sesiapa yang ikut sunnah Nabi, ya, akhir zaman ni bila dunia dekat dengan yaumul qiyamah. Sesiapa yang menghidupkan sunnah Nabi, satu sunnah Nabi dia hidupkan. Salah satunya memberi salam. Jumpa orang ya, assalamualaikum, dia dapat pahala 100 mati syahid. Jumpa orang bagi salam. Ni tak ada, 2 blok polis pun bagi salam. Assalamualaikum Tok. Boleh lalu Tok. 2 blok polis bagi salam. Kalau tulis kena saman, tontang bagi salam, saman. Belajar tauhid lah. Belajar kita tauhid. Kun fayakun, kata Allah. Allah kata jadi.
Raja tauhid, tuan-tuan. Ha? Tapi kebanyakan orang tak percaya tentang rezeki tu akhir zaman. Ha. Tuan-tuan tengok, belajar kita tauhid, kita dalam perut mak. Dalam perut mak, kalau Imam Asy-Syafi'i 4 tahun lebih. Imam Asy-Syafi'i ni dalam perut mak 4 tahun lebih. Kita ni 9 bulan 10 hari. Dalam perut mak ni, pada ketika dalam perut mak, semua manusia ni, mereka tauhidnya kuat. Bila dia lahir keluar punya perut mak, tu ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu tipu daya. Tuan-tuan tengok, kita lahir, kita tak kerja. Kain dapat, baju dapat, susu dapat, puting dapat, semua dapat. Ini tauhid, tuan-tuan. Ya? Aku tak bayar bagi baby baru lahir lah. Ya? Orang sakit dekat hospital tu, apa kerja? Apa kerja tu tuan-tuan? Wayang masuk, sini masuk. Cuma, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nurse lalu, buat dada besar, alhamdulillah. Apa dia kerja? Tak kerja pun. Tengok, apple datang, bubur lambuk datang, duit datang, pelam datang. Pada ketika itu, dia bersih. Dia mulut subuh Allah. Lepas itu, siapa perbanyak istighfar? Nabi cakap dah. Siapa selalu minta ampun dengan Allah? Allah mudahkan tiga perkara. Pertama, urusannya dia mudahkan. Daripada pagi sampai petang. Allah lapangkan urusannya. Ya, tuan-tuan. Dan dia hidupnya berkat pada hari itu. Tuan-tuan, perbanyak istighfar. Kita ni tak boleh lari daripada dosa. Tambah macam tuan-tuan duduk Kuala Lumpur ni. Keluar rumah ya, dah nampak peha amoy. Tu keluar rumah, belum traffic eh. Traffic kan geng-geng motor, geng-geng motor wai suku, tiga suku. Bawa orang perempuan, tercongek punggung. Dah nak tengok, rugi eh. Tengok, tengok. Kat pejabat lagi dalam lift ni. Eh. Belum naik bas lagi. Orang perempuan pegang, nampak bulu ketiak. Belum lagi belaga-belaga dalam bas ni. Punggung perempuan terkena kita. Huh. Oh, banyak dosa. Kita tak boleh elak pada dosa. Tapi ulama' bagi tahu kamu jangan lupa minta ampun dengan Allah. Ya Allah marah ni. Dia orang ni banyak dosa. Tapi tak meminta ampun dengan Allah. Orang tak kenal siapa Nabi Adam. Nabi Adam ni buat salah sekali dengan Allah. Orang tak buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Daripada Syekh Ibn Hajar. Dia buat salah sekali dengan Allah. Nabi Adam cakap apa? Aku buat salah sekali dengan Allah sekali je masalah. Allah pisahkan aku dengan bini aku. Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah lucutkan pakaian syurga. Lucut pakaian syurga. Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah tak terima taubat aku di bumi mana-mana pun. Nabi Adam letak di India. Isterinya Siti Hawa letak di Jeddah. Iblis letak di Basrah. Tuan-tuan. Itu yang kata Nabi Adam, aku minta dengan Allah di bumi Mekah. Baru Allah terima taubat aku. Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah keluarkan aku dalam syurga Allah. Umat Nabi Muhammad berbeza. Mereka buat salah, telanjang buat salah. Ada yang berzina, ada yang buat benda-benda haram. Kadang mereka telanjang. Allah tetap bagi mereka pakaian. Mereka buat salah banyak kali. Siang malam buat salah. Mereka tetap masih ada lagi bertamu dan dapat tidur dengan bini mereka. Nampak? Mereka buat salah beribu kali. Buat salah berjuta kali. Mereka minta ampun di bumi mana-mana pun Allah terima taubat. Mereka buat salah lah berjuta kali. Beribu kali ya. Mereka minta ampun dekat dunia. Allah masukkan dalam syurga. Ini kelebihan umat Rasulullah. Umat Nabi lain tak dapat macam kita ni tuan-tuan. Umat Rasulullah. Tuan-tuan tengok janggut-janggut. Siapa ada janggut, jangan buang. Ni janggut ni. Segi akhirat, satu laik, satu malaikat. Itu pendek. Itu panjang. Satu lai, satu malaikat. Tu segi akhirat. Dia bertasbih, bertahmid kepada orang yang ada janggut. Segi dunia, ini bukan dalam hadis, ni kalam ulama. Bab pengubatan Islam. Kalau janggut, jangan dipendek-pendek. Dia kena panjang. Biar dia boleh masuk dalam mulut. Sebab hujung ni, hujung urat-urat ni, dia ada ubat. Bila dia bertemu dengan air liur, dia mengubat penyakit-penyakit dalaman. Tuan-tuan cuba kalau sakit perut, tuan-tuan hisap hujung ni. Baca selawat.
aku dah cuba. Sahabat aku dah cuba. Baik. Contoh, ya. Contoh pengerusi tak ada janggut. Pengerusi sakit sakit perut, tosiak ada janggut, isap janggut tosiak. Ya. Ha. Tapi isap sikit jangan isap semua. Lah, eh. Ha, lagi satu orang perempuan, kalau dia datang segugut, datang haid, tak teratur, pegang janggut suami ni, baca selawat, gosok, teratur darah haid. Bini aku bila datang haid je, aku suruh gosok janggut. Baca selawat, ya bang, teratur darah haid. Ini kelebihan janggut, tuan-tuan. Ya, di antara sunnah Nabi ni. Ini janggut ni sunnah Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan semayang, semayang isyak ni 4 rakaat. Satu rakaat, Allah ganda 70 rakaat orang yang berjanggut. Orang tak janggut, ori eh. Kalau jenis memang tak ada bulu, tak ada apa-apa lah. Tapi kadang pelik, janggut ada, dia buang. Kalau bulu kemaluan, dia simpan. Kadang pakai spender, keluar-keluar. Ha, bulu kemaluan, dia simpan. Ya? Ha, itu yang tuan-tuan tengok wrestling, tu wrestling pakai spender. Wrestling ni, orang main wrestling tu, tuan-tuan. Jangan salah faham, wrestling ni sebenarnya yang mula-mula buat lawan wrestling, Rasulullah. Ha. Bukalah dalam hadis. Yang mula-mula lawan ni, Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum tu yang bernama Rukanah. Dia orang terkuat di bumi Mekah. Lawan dengan sahabat, kalah. Lawan sahabat, kalah. Maka lawan dengan Sayyidina Umar, kalah Rukanah. Lawan-lawan-lawan Sayyidina Umar ni, setiap tahun dia menang. Setiap tahun dia menang. Maka tahun yang berapa, yang tahun yang keberapa, lawan dengan Rasulullah. Bila lawan dengan Rasulullah, Rasulullah angkat Sayyidina Umar, Rasulullah lempar. Itu tanda Rasulullah ni, badan dia berketul. Buka dalam hadis, Rasulullah punya perut ni seperti ketulan tisu. Bukan macam kita yang ceramah, boroi, yang dengar, boroi. Ha, ni Rasulullah, tuan-tuan, hebat tak hebat Rasulullah. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini, tuan-tuan. Ya? Cukuplah, ada sejam ni. Nah, ada sejam lah. Dia tak boleh sejam, lebih sejam. Lebih sejam, bayar lebih. Baik, tuan-tuan, sebelum aku tutup. Ya? Aku datang daripada Madrasah Darul Atiq. Ya? Madrasah Darul Atiq ni, di pengasah bapak aku. Ya? Dan mak aku, tapi dah tak ada. Sekarang mudir abang aku. Yang adik-beradik yang lain, backup bawah. Ya? Kalau abang aku tak ada nanti, aku kena naik. Sebab aku adik lelaki yang nombor 2. Dia macam tu. Kami ikut macam tu, tuan-tuan. Ya? Tapi tengoklah. Kalau rasa aku nak naik, aku naik. Kalau tidak, aku bagi adik aku yang lain. Ha, macam itulah. Ya? Kami punya dalam sekolah, dalam madrasah macam tu. Kami dalam sekolah kami ni, tak ada jawatan kuasa ke JKK. Semua ada adik. Tuan-tuan. Semua ada adik. Ya? Ha, semua ada adik. Baiklah, aku dah bawa ubat mata ruqyah. Ni ubat mata ni dah ada baca surah Al-Fatihah 1500 kali. Tuan-tuan cari di farmasi ke, cari kedai ubat memang tak ada. Ini kami baca ayat Quran surah Al-Fatihah 1500 kali. Dan ayat-ayat tertentu ada air zam-zam, air embun dan herba. Tuan-tuan titik kat mata ni, ya, siapa raba jauh, raba dekat, ataupun selaput mata, atau resedong, titik je. Atau pernafasan busuk, titik je. Kan busuk pernafasan, mayang Allahu Akbar. Amin. Orang sebelah busuk. Bolongkang ni. Ya, titik. Kalau gagap, titik atas lidah dengan bawah lidah. Kalau anak lambat cakap, titik atas lidah, bawah lidah. Kadang dengan bini kan gagap. Yang. Ha, titik. Ya, titik. Ha, dengan bini. Takut sangat kan bini. Ya. Dengan bini dah takut. Nabi kata, jaga bini. Bukan takut bini. Kau tengok malam ni yang belajar. Berapa orang orang buat? Berapa orang? Agak penduduk sini orang lelaki semua ke apa? Ha. Ha, kena bawa orang belajar tak kena bawa. Ha? Dengan agama kena tegas. Itu je. Bukan kita sebab itu bukan kita nak pukul ya. Suruh dia belajar ya. Tuan-tuan, ya dah habis balik eh. Tuan-tuan, ha ni. Tak ada tuan-tuan boleh titik. Ya, nanti bila titik tuan-tuan rasa pedih. Pedih tu bukan apa? Ayat Quran. Lepas tu tuan-tuan, kita punya urat-urat ni ada tempat jin. Ada tempat jin, ya. Ha. Kalau lepas operasi mata ke apa boleh titik tuan-tuan, tak ada masalah. Ni ayat Quran. Dan ada bawa ni daun bidara yang mandikan orang mati tu. Dan habatus sauda dan minyak zaitun. Dah dia baca ayat surah Al-Fatihah 1500 kali dan ayat-ayat tertentu. Kalau ada ahli keluarga dia terbabit dengan dadah. Dadah eh. Dadah ke benda-benda yang memabukkan ke dia gian eh. Tuan-tuan nak mengelak pada gian. Ya. Sebab Nabi cakap dah habatus sauda adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Ambil ni satu titik, goncang masuk air, masuk garam sikit, baca selawat bagi dia minum. Pagi, petang. Pagi, petang. Ya. Kalau dia rasa minyak, campur dengan teh O boleh, kopi O boleh. Dan kalau ahli keluarga ada saka, sihir ke apa, tuan-tuan bagi minum. Ya, kelebihan minyak ni. Kalau tuan-tuan ada bini yang ada mengandung, dah dibuat minyak serusuh. Tapi nak sapu, dah 9 bulan baru sapu. Kalau belum 9 bulan, sapu bawah tapak kaki dan bawah belakang lutut.
Kalau untuk sakit lutut pun cukup bagus. Ada seorang sahabat akak di Seremban. Dia setiap bulan enjit 400 lutut. Enjit. Ustaz, saya amalkan minyak ni. Saya buat minuman. Satu hari sekali. Campur satu titik. Saya sapu dekat lutut. Ustaz, setiap pagi sebelum tidur. Saya baca selawat syifak. Alhamdulillah Ustaz, semayang tak ada atas kursi. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh ambil kat luar. Dia banyak lagi benda ni. Bawasir boleh. Ya, kalau bawasir, sapu kat bawah hari-hari. Sapu kat lubang bonggong. Lubang bonggong sapu macam ni ya. Jangan sapu dengan botol. Nanti masuk orang botol-botol. Faham eh? Ha. Ya. Kalau tuan-tuan ada ni camp duty sekolah ni, ada camp masuk lautan. Ada pergi tempat air terjun. Ha ni. Sapu dekat ni buat macam lotion. Baca selawat je. Dia menghindari daripada jin. Sebab dalam hutan ni banyak jin. Jin ni kalau bukit-bukit, tasik jin. Dan apa ni, perigi lama, jin. Rumah tinggal lama, jin. Ya, banyak tempat jin, tempat mesyuarat. Tengah-tengah laut, tempat meeting jin. Tuan-tuan, ya. Siapa mancing tu, hati-hati lah. Jin tengah meeting tepi tu, faham? Ya, tu. Dan sapu-sapu, dia menghindari binatang berbisa. Kalau contoh, kenalah kala jengking. Tuan-tuan, bisa nak masuk. Ya, tapi janganlah sapu-sapu, test lah. Gigil lah. Atau bodoh, faham ya? Itu saja cari pasal. Faham ya? Saja cari pasal. Tuan-tuan. Ada kat luar tuan-tuan boleh ambil. Ya? Boleh ambil ni. Ambil je. Jangan tak ambil. Jangan sikit ambil. Jangan. Siapa tak dapat aku tak tahu. Salah aku satu lagi minyak kasri kijang. Kasri kijang ni memang adalah hadis pula. Imam Bukhari. Berkat dalam kitab Nasai Hulibat. Tuan-tuan. Sapu sini. Baca selawat. Sedut buat. Dia masuklah otak. Dia mencerdikkan akal. Mencerdikkan akal. Tuan-tuan rujuk dengan ulama hadis. Mencerdikkan akal. Dan menguatkan minda. Dan menguatkan roh-roh dalaman. Kasih kijang. Lagi satu, kalau siapa ada gangguan, dia tak boleh pegang macam ni. Pegang tak boleh. Bukan hidu ya, pegang tak boleh. Silap pula ditumbang. Ya, ni kelebihan minyak. Minyak kasih kijang. Kalau tuan-tuan dalam rumah ada gangguan, ada orang cakor ke, ada bau busuk ke apa ke, budak nangis malam, lalu tak tenteram, ambil, beli kat kedai hardware yang spray tu, masuk ni, paruh, spray dalam rumah. Ya, kalau bini marah-marah, spray sekali. Spray. Ya. Spray yang terus, tuan-tuan. Ya. Cicak pun tak ada. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat spray. Cicak tak ada, lipas tak ada, tikus pun tak ada. Dah ramai orang buat, tuan-tuan. Boleh ambil kat luar, boleh ambil seorang satu. Ya, madu lebah pun ada. Boleh ambil, jangan tak ambil. Ya, aku tahu tuan-tuan ni memang tak ada duit. Boleh ambil. Tapi dah ambil, bayar. Ha, ya. Tak bayar aku kerja. Faham ya? Ha. Aku ni buat barang ni, kami ni jual ni untuk cari dana sekolah. Ada anak yatim, ada orang gila, ada ibu tunggal, ada mu'alaf, tuan-tuan ya. Sakat tuan-tuan bagi duit minyak 300. Malam ni 300 kan 500? 300 ya. Ha, 300. Kalau 300, driver aku 100. Bodyguard aku dalam tu, bodyguard aku 100. Dah 200. Tinggal 100. Minyak aku 50. Tinggal 50, tak ada aku makan 25. Tinggal 25, balik bini aku pau habis tuan-tuan. Aku ceramah bukan pasal duit tuan-tuan ya. Aku buat kerja agama ni tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak nak bagi sudah. Tapi kalau tak bagi, aku cerita ke orang. Itu je. Faham ya? Baiklah, sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, tersinggung, tuan-tuan aku minta maaf. Ya. Memang mana-mana aku ceramah. Ceramah di Jabatan Perdana Menteri ke, ceramah di surau-surau datuk ke, ceramah di kem tentera ke, ceramah di penjara ke. Memang macam ni cara aku ceramah. Tuan-tuan, ya. Selagi tak, jika ada melanggar hukum syarak, tuan-tuan tolong tegur. Jika ayat Quran ada salah, tuan-tuan tolong tegur. Jangan diam-diam aja. Kalau tuan-tuan diam, tuan-tuan membiarkan aku dihumankan dalam api neraka Allah. Kalau dia tak betul, tuan-tuan tegur. InsyaAllah aku akan terima teguran daripada tuan-tuan. Jadi baiklah, sebelum kita tutup, minta maaf banyak-banyak. Saya ada terkasar bahasa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna. Wa bika subhana wa bika nahya. Wa bika namut. Wa alaikan masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.